لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang Jumat Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmatnya, karunia-Nya, anugerah-Nya, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, peluang untuk selalu memperbaiki pengabdian dan penghambaan kita kepada-Nya. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama pada hari Jumat ini, di mana secara khusus beliau menyampaikan aktsiru alayya salatan fi kulli yaumi jumu'atin, perbanyaklah oleh kalian bersolawat kepadaku pada setiap hari Jumat. Fa inna salata ahadikum fi kulli yaumi jumu'atin turadu alayya. Karena solawat kalian yang kalian sampaikan kepadaku pada setiap hari Jumat diperlihatkan kepadaku. Fa man kana aktsarahum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilah. Siapa yang solawatnya paling banyak, maka kelak di akhirat kedudukannya akan berdekatan dengan kedudukanku. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, inna awlan nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling utama, orang yang paling mulia, orang yang kelak kedudukannya dekat denganku, dan orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Tak lupa juga kita sampaikan salawat kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti ajaran-ajaran beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa tabi'ihim lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui, saat ini masyarakat dunia digemparkan dengan satu wabah, satu virus yang sudah menjadi pandemik. Artinya wabah ini sudah tidak lagi berada di satu daerah, di satu negara, tetapi sudah menjadi lintas negara. Ribuan, bahkan puluhan ribu orang meninggal dunia. Ratusan ribu orang dikarantina. Beberapa negara mengambil kebijakan isolasi, lockdown, sebagai bentuk pencegahan agar wabah virus yang dikenal dengan virus COVID-19 ini, Corona Disease 19, ini tidak melebar menyebar kemana-mana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabah atau virus sudah menimpa para sahabat beliau, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti virus kusta. Bagaimana sikap beliau ketika para sahabat diberikan ujian, cobaan berupa virus ini, wabah ini? Sikap lahir beliau, ikhtiar lahir beliau, beliau mengatakan kepada para sahabat, la tudimun nadhar ilal majdumin.
Wahai sahabat-sahabatku, janganlah kalian terus-menerus melihat orang yang terkena wabah kusta, yang terkena virus kusta. Ini anjuran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat agar mereka pun tidak terkena, tertimpa. Bahkan dalam riwayat yang lain beliau mengatakan firra minal majdum kama tafirru minal asad. Larilah kalian dari orang yang terkena wabah kusta sebagaimana kalian lari dikejar oleh singa. Ini juga bagian daripada upaya lahir yang diberikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, saking sayangnya beliau terhadap umat. Bukan takut, beliau maksum, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi beliau memberikan pelajaran agar manusia berupaya menjaga dirinya. Wala tulku biaidikum ila tahlukah, dalam Quran. Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian terhadap sesuatu yang membinasakan. Dalam riwayat yang lain, la darara wa la dirar. Janganlah engkau membahayakan diri engkau sendiri dan juga menimbulkan bahaya terhadap orang lain. Ini bagian daripada hifdzun nafsi, pencegahan atau menjaga diri, dan termasuk maqasidus syariah, salah satu pokok diturunkannya syariat, yaitu hifdzun nafsi, menjaga diri. Rasulullah mengatakan demikian bukan takut, tetapi harus ada ikhtiar. Alamnya manusia adalah ikhtiar. Bahkan dalam riwayat yang lain, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sami'tum bitta'un bi ardin fala tadkhuluha." Jika kalian mendengar satu wabah ta'un di satu tempat, di satu daerah, di satu negara, maka janganlah kalian memasukinya. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Dan apabila wabah tersebut ada di satu tempat, di satu daerah, di satu negeri, dan engkau berada di dalamnya, fala takhruju minha, maka janganlah kalian keluar dari tempat tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Sayyidina Umar hendak berkunjung ke kota Syam, di tengah perjalanan beliau menghentikan langkah kakinya karena beliau mendengar di kota Syam ada wabah. Kemudian beliau tidak melanjutkan perjalanan. Beliau kembali, salah satu sahabat beliau bertanya, "Wahai Umar, afiroran min qadarillah?" Wahai Umar, apakah engkau ingin lari dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala? Kemudian Umar mengatakan, "Tidak. Nafirru min qadarillah ila qadarillah." Kami tidak lari dari takdir Allah, tetapi kami hanya pindah dari takdir Allah yang satu kepada takdir Allah yang lain. Padahal kita kenal beliau adalah orang yang dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga, pemimpinnya para wali. Bukan takut, tetapi alamnya manusia adalah ikhtiar. Dan di dalam ikhtiar, di sanalah pundi-pundi pahala, pundi-pundi kesabaran dicatat sebagai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang bertanya, apakah virus ini, wabah ini, sebagai bentuk azab dari Allah subhanahu wa ta'ala? Maka saya menjawab, wallahu alam, apakah ia azab atau bukan. Akan tetapi apabila kita melihat beberapa keterangan dari Al-Quran maupun hadis, tidak semua musibah, tidak semua bala itu berkonotasi negatif. Bahkan ada musibah bala yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkonotasi positif. Setidaknya ada 6 apabila kita mau memahami musibah. Yang pertama, musibah diberikan kepada manusia sebagai bentuk ujian keimanan. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun." Apakah manusia mengira setelah mengatakan kami beriman, kemudian ditinggalkan begitu saja? Tidak.
pasti akan diuji, pasti akan diberikan bala ujian. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah benar ia ini beriman atau sekedar berkata-kata saja? Apakah betul jujur dia beriman atau berdusta? Jadi musibah, ujian, bala, penyakit, virus diberikan sebagai ujian keimanan. Yang kedua, musibah, bala diberikan sebagai bentuk peningkatan derajat. Sama seperti orang yang bersekolah, apabila ia ingin naik kelas maka diberikan ujian-ujian. Begitupun manusia, apabila ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ujian-ujian kepadanya. Sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an fid dunya?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berat, paling pedih ujiannya di dunia? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Asyaddun nasi bala'an fid dunya al-anbiya." Orang yang paling berat, orang yang paling pedih ujiannya di dunia adalah para nabi. Summal aulia, kemudian para wali. Dalam riwayat lain, summas salihun, orang-orang soleh. Summal amsal fal amsal, kemudian orang-orang yang derajat keimanannya di bawah mereka. Jadi apabila kita merasa berat dengan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ingatlah orang-orang yang lebih baik daripada kita, mereka lebih berat ujiannya daripada kita. Jadi ujian, musibah diberikan sebagai bentuk peningkatan derajat. Yang ketiga, musibah, ujian diberikan sebagai bentuk penghapusan dosa. Dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yusibul mu'min, tidak seorang mukmin tertusuk satu duri syaukah, fama fauqaha, atau yang lebih daripada duri, bisa virus, bisa wabah, atau yang lebih daripada itu, melainkan Allah Subhanahu wa taala menghapus daripadanya satu kesalahan dan mengangkat baginya satu derajat." Musibah diberikan sebagai bentuk penghapusan dosa, kesalahan. Yang keempat, sebagai bentuk mahabbah, sebagai bentuk kecintaan Allah terhadap hambanya. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Apabila Allah Subhanahu wa taala menyukai, mencintai seseorang, pasti orang tersebut akan diberikan bala, ujian, musibah. Jadi musibah diberikan sebagai bentuk mahabbah. Karena itu wajar orang-orang soleh diberikan ujian. Itu sebagai mahabbah. Nabi Ayyub kita tahu bagaimana diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi ulul azmi, kenapa disebut ulul azmi? Karena ujiannya lebih berat dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Ujian diberikan sebagai bentuk mahabbah Allah terhadap hamba-hamba yang dicintainya. Yang kelima, musibah diberikan sebagai bentuk indar, peringatan. Ketika orang sudah tidak mau lagi diajak berbuat baik, maksiat, maksiat dan maksiat, seringkali Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, diberikan kelumpuhan, rumahnya terbakar, keluarganya mati semua, usahanya bangkrut, pailit dan seterusnya. Syukur diberikan peringatan di dunia, tetapi kita merugi ketika sudah meninggal dan di akhirat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi musibah diberikan sebagai bentuk indar. Terakhir, musibah diberikan sebagai bentuk adab, tetapi adab di sini bukan adabul istiqsal yang sampai ke akar-akarnya. Umat Rasulullah hanya diazab dengan adabul musibah saja, itu pun kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab." Takutlah kalian terhadap fitnah, terhadap ujian, terhadap cobaan, bala, musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja, orang soleh pun akan terkena manakala mereka diam
tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan semangat kepada kita untuk terus melakukan kebaikan, dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, keluarga kita, masyarakat kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan penyakit ini, virus ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berupaya batin dengan memperbanyak doa, dengan memperbanyak istighosah, dengan memperbanyak taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai virus yang lahir ini meningkat menjadi virus batin, saling bertengkar di antara kita, saling hasud di antara kita, tidak mendukung pencegahan daripada virus ini, sehingga bukannya menjadi baik tetapi malah menjadi parah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. الحمد لله الحمد لله ذي الطول والآلاء والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه المستكملين الشرفا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن كل ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والربا والزنا والزلازل والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.